Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat, daripada rantau panjang menyentuh mengenai usaha mengatasi masalah keruntuhan moral, apa yang dikatakan keruntuhan moral khususnya dalam menangani kes anak tidak setaraf. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kementerian untuk mengatasi masalah ini ialah penubuhan sebanyak 131 pasukan perlindungan kanak-kanak dengan 142 pusat aktiviti kanak-kanak, menyediakan perkhidmatan kaunseling di 208 pusat kaunseling di bawah kementerian serta mewujudkan pusat remaja Cafe 18 dan Kuala Lumpur Crashpad. Selain itu, KPWKM telah memperkenalkan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang diintegrasikan ke dalam program latihan khidmat negara mula siri kedua pada bulan 2011. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat, daripada Kota Kinabalu telah menyentuh mengenai isu bantuan. Terima kasih, Tuan. Minta penjelasan sikit. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Daripada jawapan Menteri tadi, kita dapat melihat bagaimana kaedah penyelesaian yang telah disebut oleh Menteri tadi dalam menyelesaikan isu keruntuhan moral yang semakin kronik dalam negara kita. Yang saya kata kita, bahasa yang kita gunakan anak anak tidak sah taraf, sedangkan dia sebenarnya adalah anak zina dalam bahasa yang sebenar. Tetapi ini adalah satu perkara yang menyebabkan orang tak rasa benda itu satu dosa yang besar. Apa yang saya nak sebut di sini ialah langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian. Kita tidak nampak bagaimana langkah-langkah yang boleh menyuri kesedaran yang benar-benar apa melahirkan terutama bagi orang Melayu Islam ni yang ramai terlibat orang Melayu Islam, iaitu kalau kita macam ni seolah-olah hanya dalam bentuk ilmu biasa tapi tidak ada peningkatan kesedaran agama, kesedaran yang boleh dia merasakan itu adalah satu dosa yang seharusnya dia bertaubat sungguh-sungguh. Apalagi dengan undang-undang yang kita tahu masih tidak memberi sekatan untuk mereka untuk meneruskan kerja ini. Jadi saya ingin tahu penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, daripada perkara yang telah disebut oleh Menteri tadi untuk menyelesaikan masalah lambakan anak tidak sah taraf yang lebih berluasa dalam negara kita ini, sejauh mana keberkesanan program yang telah dibuat oleh kementerian yang dapat boleh membendung isu yang sedang melanda dalam negara kita. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya isu seperti mana yang kita bincangkan sekarang ni bukanlah satu isu yang mudah untuk kita nak tangani. Isu ini adalah tanggungjawab bersama. Kita di kementerian, kita akan menentukan sama ada undang-undang atau polisi maupun program kita akan jalankan. Tapi pada akhirnya Yang Berhormat, institusi keluarga, ibu bapalah apa dengan ajaran agama mereka kepada anak-anak mereka yang akan menjadi benteng yang paling kuat dan efektif untuk menangani masalah dan isu seperti ini. Misal kata apa di kementerian Yang Berhormat, macam-macam program kita buat, kita ada parenting at work lah, module I mean control lah, kami prihatin lah. Semua kita, saya rasa Yang Berhormat pun di kawasan Yang Berhormat pun mesti sudah menjalankan pelbagai program. Tetapi perkara ini berlaku. Tapi satu saya nak kata ya Yang Berhormat, secara umumnya saya rasa bahawa rakyat Malaysia menghormati dan menghayati agama masing-masing. Walaupun kita ada kes-kes seperti ini, saya nak minta supaya janganlah kita catkan semua anak muda di Malaysia seolah-olah mereka semua apa terjebak di dalam situasi seperti ini. Tidak. Walaupun kita menghadapi masalah, kita tak mahu ada satu kes pun berlaku. Tapi saya rasa sedih kalau kita rasa bahawa semua anak muda dan keluarga di Malaysia. Saya rasa Bukit Mata Jam yang menggalakkan aktiviti begini sebab di Pulau Pinang diorang menganjur hari berpeluk-peluk. Inilah ini raja melaga-lagakan menggalakkan aktiviti negatif begini. Kerajaan Pulau Pinang menganjur hari berpeluk-peluk, hugging day, peluk sana peluk sini. Ini dah minta komen. Di Pulau Pinang tak ada banyak dah bayi dibuang. Macam mana hari berpeluk-peluk ni? Di Sabah ajuran banyak bayi ni dibuang. Buka sikit. Minta komen PAS. Macam mana pandangan kerajaan Pulau Pinang menganjur hari berpeluk-peluk? Apa? Di orang petua, saya di Pulau Pinang saya pun tidak tahu ada hari berpeluk-peluk. Ada ketua menteri Pulau Pinang yang hug sana hug sini. Saya cakap apa program hari berpeluk-peluk, hugging dia kata. Yang dia sendiri
yang dia reka, sabar. Dia reka, dia reka. Ini bukan reka, ini betul-betul. Ada program kerjaan negeri di Pulau Pinang. Pergi, kau sabarlah. Kenapa tak boleh buat satu hari macam itu? Yang berhormat Menteri, saya ingin kita serius membincangkan ini adalah masa depan negara kita. Iaitu yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, masalah peranan ibu bapa. Saya sangat setuju. Tetapi kita berdepan hari ini dengan keruntuhan institusi keluarga yang cukup kronik. Bagaimana setiap 15 minit berlaku kes penceraian dalam negara kita. Begitu juga kita tengok bagaimana satu kajian dibuat dalam negara kita, lebih daripada 80% yang meninggalkan solat. Apalagi satu kajian dapati lebih daripada 6 juta orang muda dalam negara kita berdepan dengan kecelaruan identiti. Ini adalah satu angka yang sudah tentulah, kalau kita tidak mengambil tindakan yang serius, kita akan berdepan dengan keruntuhan moral rakyat yang begitu tu akan datang. Dan apalagi lah dengan keruntuhan institusi keluarga. Dan di sinilah kita melihat kalau keluarga tu sendiri setiap 15 minit berlaku penceraian, kalau berlakunya keruntuhan, setiap hari berlakunya anak luar nikah, rogolnya lebih daripada 10 kes hari, setiap 17 minit berlakunya kelahiran bayi yang tidak setara. Jadi macam mana, apakah perkara ini, boleh kita anggap perkara ini apa satu perkara yang boleh kita biarkan begini? Saya rasa bukan soal kita nak menduduk semua, tidak. Tapi kita kena bersama. Ini adalah satu masalah yang besar untuk masa depan kita. Minta pandangan Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya setujulah yang apa yang Mak kata, marilah kita bersama-sama buat program sekali, nak tak? Saya rasa eloklah apa Yang Berhormat, daripada Kota Raja pun kita sekali boleh duduk berbincang macam mana kita nak bersama-sama. Saya pun setujulah. Jemput, jangan lagi kita anjurkan program-program negatif seperti hari berpeluk-peluk tu, tak guna tu.